Kita awali berita pertama, pemirsa sempat menggegerkan warga satu ekor buaya akhirnya berhasil ditangkap oleh tim BPBD Pemkab Mateng. Proses penangkapan berlangsung dramatis sehingga menjadi tontonan warga sekitar di wilayah Desa Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Satu ekor buaya yang muncul di tengah pemukiman penduduk dan sempat menggegerkan warga. Akhirnya berhasil ditangkap setelah satu jam lamanya proses penangkapan. Proses penangkapan menggunakan perahu, tim BPBD Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus menyisir rawa di lokasi awal kemunculan buaya. Proses penangkapan berlangsung dramatis sebab buaya terus melakukan perlawanan sehingga menyulitkan tim BPBD mengevakuasi buaya ke atas perahu. Proses penangkapan ini pun menjadi tontonan warga. Buaya yang berhasil ditangkap tersebut selanjutnya akan dievakuasi menuju penangkaran di Desa Babada, Mamuju Tengah. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ayus melaporkan.